pertama kali mendengar Quran Indonesia Project itu tentunya dari teman-teman, Afgan, Andin, Raisa, you know, all friends yang sudah ikut terlibat. Dan juga sudah dihubungin sama project tersebut ini 1 tahun yang lalu untuk ikutan juga. Cuman karena waktu itu masih syuting, terus jadwal lagi kacau balau, tidak memungkinkan. Saya, aku masih punya utang nih, masih punya utang. And I feel like this is an awesome project. Ini adalah project yang sangat luar biasa sekali karena ide ini datang dari anak-anak muda, umat Islam muda Indonesia yang juga ingin disebarkan kepada umat sesama juga. And not just in Indonesia, tapi mudah-mudahan juga bisa lebih luas lagi, bisa bahkan di luar Indonesia, karena it's not just in Arabic, juga ada Indonesian and English versions. Jadi semua orang bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.